Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sudah menyelesaikan program S3 di program Doktor Pendidikan Universitas Bengkulu. Apa yang saya peroleh saat ini tidak lepas dari kemudahan yang Allah berikan kepada saya, jasa kedua orang tua, sahabat-sahabat yang selalu mensupport saya, karyawan dan sivitas akademika di lingkungan Universitas Bengkulu. Saya memulai studi di program Doktor Pendidikan FKIP Universitas Bengkulu pada tahun 2018 dan menyelesaikan studi saya di program studi Doktor Pendidikan yaitu pada bulan April 2021. Dan pada periode wisuda ke-94 ini, saya mendapat penghargaan sebagai wisudawan terbaik program S3 tingkat universitas. Dan pada kesempatan kali ini, saya juga mengucapkan selamat buat rekan-rekan wisudawan. Sukses buat semuanya. Jaga sehat. Dan selamat menggapai cita-cita berikutnya. Gelar sarjana yang kita peroleh saat ini bukanlah akhir dari segalanya. Ini adalah merupakan langkah awal bagi kita untuk menerapkan ilmu yang kita sudah dapat, terjun ke dalam masyarakat, melakukan pengabdian yang bermanfaat kepada masyarakat, dan terus untuk belajar, karena belajar adalah sepanjang hayat. Bagi rekan-rekan yang ingin melanjutkan studi di program Doktor Pendidikan di FKIP Universitas Bengkulu, jangan ragu. Karena dengan dukungan dosen-dosen yang profesional dan berkualitas, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh FKIP Universitas Bengkulu dan Universitas Bengkulu, harapan ke depan semoga program Doktor Pendidikan FKIP Universitas Bengkulu semakin berkembang dan maju, dan juga Universitas Bengkulu pada umumnya, dan juga dapat mencetak wisudawan-wisudawan sarjana terbaik yang dapat berkontribusi terhadap bangsa dan negara.